Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya melakukan penertiban terhadap mobil yang parkir sembarangan di pinggir jalan Tambun Bungai di depan Rumah Sakit Umum Dr. Doris Silpanus Palangkaraya. Satu persatu kendaraan roda 4 yang parkir di jalan yang ada didatangi petugas dan dilakukan pengempesan ban mobilnya. Tindakan ini dilakukan sebagai efek jera terhadap para pemilik mobil yang masih saja memarkir mobilnya pada pinggir jalan tersebut. Padahal sebelumnya pihak Dinas Perhubungan telah memasang spanduk dan rambu-rambu berupa larangan parkir pada kawasan tersebut. Kepala Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya Alman Pakpahan mengatakan penindakan ini dilakukan karena banyaknya keluhan masyarakat terkait macetnya jalan yang ada karena banyaknya mobil yang parkir secara sembarangan. Selain itu juga mengganggu jalur evakuasi korban kecelakaan maupun warga yang sakit saat dibawa ke unit gawat darurat rumah sakit tersebut. Alman menambahkan pihaknya juga sudah melakukan sosialisasi dan menindak 4 orang juru parkir liar yang beroperasi di kawasan tersebut. Sosialisasi dilarang parkir sepanjang rumah sakit umum Silpanus ini sudah setahun lalu sosialisasi. Satu, kedua, karena kami harus merespon laporan pengaduan masyarakat yang merasa terganggu di sini. Dan yang kedua, begitu terganggunya ambulans yang membawa pasien keluar masuk dari rumah sakit umum ini. Direktur Rumah Sakit Doris Silpanus Kota Palangkaraya, Yayu Indriati mengatakan pihaknya akan melakukan sosialisasi terhadap pegawai rumah sakit agar tidak ikut parkir dengan sembarangan di pinggir jalan Rumah Sakit Doris Silpanus Palangkaraya. Untuk bisa menyampaikan hal ini kepada 1.200 karyawan kami, kepada hampir 600 pasien yang datang berkunjung setiap harinya ke rumah sakit, tidak bisa dalam waktu singkat ya, tidak bisa dalam waktu 1-2 hari. Maka itu tadi kita sudah koordinasi juga dengan Kepala Dinas Perhubungan, kita membuat waktu ini dalam 1-2 hari ini kita optimalkan masalah sosialisasi ini sehingga informasi ini bisa dirasakan oleh semuanya. Sementara itu, para pengendara juga mengaku mereka terpaksa parkir di badan jalan tersebut karena tempat parkir yang ada di dalam rumah sakit selalu penuh karena kapasitasnya sangat terbatas. Dede Saptajaya dan Ririn Binti melaporkan dari Palangkaraya.